Hai semuanya, balik lagi dengan saya Arjalo Wartawan. Kali ini kita akan bahas prioritas sepak bola terbaru lagi atau transfer terbaru 2019 kali ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa buat klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak kenalan berita sepak bola terbaru dari calon wartawan, oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like juga dan kalau bisa share juga video ini supaya bagi teman-teman kalian pencinta sepak bola gak kenalan berita sepak bola terbaru dari calon wartawan, oke? Cristiano Ronaldo bisa jadi kalah dari Lionel Messi dalam urusan mencetak gol musim ini karena perubahan taktik Juventus di bawah Maurizio Sarri. Meski baru beberapa pekan, tampaknya Ronaldo kembali menjalani transformasi. Mengutip Express, Ronaldo sudah memainkan 5 pertandingan di bawah Sarri, termasuk pramusim. Sarri memandang Ronaldo sebagai predator berbahaya, tetapi dia juga mempertimbangkan ancaman Gonzalo Higuain. Kepercayaan Sarri terhadap Higuain ini bisa jadi menyulitkan Ronaldo. Musim lalu, Ronaldo bisa mencetak 21 gol dari 31 penampilan. Dia membuat 8 asis 167 tembakan, 76 umpan silang dan 178 sentuhan di kotak penalti. Singkatnya, musim lalu Massimiliano Allegri membuat Ronaldo jadi pembunuh. Kini, torehan Ronaldo bisa jadi menurun drastis. Musim lalu, Ronaldo bebas bermain di sayap kiri, tapi juga menghabiskan banyak waktu sebagai penyerang tengah. Dia bebas bermain asalkan bisa mencetak gol. Kini taktik Ronaldo di bawah Sarri mengatakan bahwa Ronaldo mungkin tidak bakal mematikan seperti musim lalu. Dia tetap mencetak gol, tapi Ronaldo lebih jarang terlibat. Express mengklaim bahwa setiap torehan Ronaldo musim ini bisa jadi di bawah catatan musim lalu. Dia diprediksi tak banyak mencetak gol, tak banyak melepas tembakan, juga kesulitan beraksi di dalam kotak penalti. Penurunan ancaman Ronaldo ini sangat dipengaruhi oleh taktik Sarri selama Gonzalo Higuain masih dipercaya. Ronaldo harus berbagi peran dengan penyerang Argentina itu. Terbukti berdasarkan data headmap 5 laga Ronaldo sejauh ini, terlihat bahwa dia lebih banyak menghabiskan waktu di sayap kiri, jarang menusuk ke tengah. Sarri sepertinya memberikan instruksi khusus pada Ronaldo. Oke guys, itulah video kita kali ini. Jangan lupa di klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian nggak kenalan berita bola hari ini dan berita bola terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga di share video ini dan like juga video ini ya guys. Sampai ketemu di video terbaru kami guys.